Memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Pondok Pesantren Miftahul Huda atau Pondok Blawe menggelar upacara bendera pada Rabu 17 Agustus. Acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, seluruh perangkat desa, tokoh agama, dan jajaran pengurus Pondok Blawe ini merupakan wujud rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme. Saya selaku ketua pimpinan cabang di Kecamatan Porasri berterima kasih sekali kepada pengurus PC dan pengurus Pondok Blawe yang pada kesempatan di pagi hari ini bisa ikut memperingati HUT RI yang ke-77 ini upacara bendera di halaman Pondok Blawe otomatis di PAC Desa Blawe. Alhamdulillah pada kesempatan upacara pada pagi hari ini dihadiri dan inspektur upacara adalah Ibu Kepala Desa, dihadiri oleh seluruh perangkat desa, seluruh pengurus PC, dan seluruh pengurus PAC sekecamatan Wasi, serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus pengurus pondok LDI di Pondok Melawi ini. Suyanto berharap generasi muda, khususnya generasi LDII, mampu memiliki jiwa nasionalisme dan terus berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya upacara tadi, saya senang sekali. Semoga di dalam tahun kedepannya nanti bisa selalu mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia. Amin. Dan saya pun berterima kasih kepada pengurus pondok ataupun ketua pondok yang sudah bisa mengikuti nasionalisme bangsa Indonesia. Senada dengan Suyanto, Husnul mengapresiasi kegiatan nasionalisme ini, diharapkan berkelanjutan dan menumbuhkan semangat patriotik. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.